Kementerian Pendidikan Malaysia sedang mengkaji keperluan untuk menambah prasekolah dan tadika kendalan kerajaan di kawasan-kawasan bandar. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, kementerian juga sedang dalam usaha untuk menambah dan mempercepat sebarang dasar yang terkait rapat dengan sekolah. Empat ahli Parlimen GRS telah menghantar jawapan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat berhubung isu dakwaan kekosongan empat kerusi Parlimen oleh Bersatu. Perkara itu disahkan pengerusi GRS, Datuk Seri Haji Jinur. Penduduk orang asli Pos Bihai dan Pos Balar, Gua Musang, Kelantan mohon kerajaan naik taraf kemudahan rangkaian telefon dan capaian internet di kawasan mereka. Ini kerana dakwa mereka panggilan telefon hanya dapat dibuat menerusi aplikasi WhatsApp dan liputannya sangat lemah. Ikuti liputan dan analisis pantau Kerajaan Baharu setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.